guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review air purifier dari Owls ya. Owls ini ya, bentuknya Owls. Kita akan mereview air purifier ini ya. Dan di sini kita bisa atur ya. Di sini dia ada tempat airnya. Kita bisa isi air pertama, isi air dulu sampai di sini batasnya ya. Batasnya udah ada. Kita bisa menambah essence atau yang lainnya menurut selera kita. Ya, ini saya tutup aja. Ini bentuknya ovals dari yang living ya. Jadi di belakangnya ini ada dua tombol. Yang pertama tombol volume, ini volumenya. Dan yang ini musiknya ya. Jadi dia ada volume, bisa dinaikin suaranya dan musiknya ya. Jadi kita membuat kita lebih relax ya. Untuk di depannya ini ada speednya untuk dia punya purifiernya itu berapa besar yang keluarnya ya. Dan ini lampunya, kita akan coba ya. Di sini lampunya ini ada warna putih. Kita tekan sekali lagi, dia akan redup dan dia warna merah berubah warna kuning, hijau, hijau tua, ungu, ungu lebih terang. Ya ini ya dan mati ya. Di sini sebelah kiri ini yang tekan tombol ini yang tengah-tengahnya ya, ini dia akan keluar nih ya. Ini yang slow, ini yang medium, dan ini yang large. Ini yang paling kencang nih, kalau tekan sekali dia akan mati ya, dia akan mati. Jadi dia 1, 2, 3 mati. Kalau ini juga ya. Ini untuk musiknya ya. Musiknya bisa macam-macam juga. Tuh. Yang kanannya ini volumenya. Mati. Ya. Bisa pilih. Bisa suara burung juga ya. Suara burung. Nih. Jadi ruangan kita itu lebih lembab dan banyak sekali accentnya yang dari yang living ya, kita bisa pilih ya. Bisa campurkan, ada yang peppermint atau yang lemon ya. Tinggal kita masukkan berapa tetes saja ke dalamnya. Oke, di samping itu kita bisa juga menghiasi owl kita ini dengan stiker ya. Ini stikernya udah dapat ya. Ini ada gambar matanya. Kita bisa pilih. Dia sepasang di sini, dan di sini selain mata dia ada juga ininya, apa ini, saljunya ya. Terus ini ada pita-pitanya, ada crown ininya, mahkotanya, ada bulu-bulunya ya. Dan ini yang terakhir ada kacamatanya. Oke, sekarang kita akan hiasi dengan menggunakan stiker ya. Jadi stikernya bisa copot-copot nih, bisa kita ganti-ganti ya. Oke, sekarang kita akan memasang matanya dari owl ini. Ini matanya lagi tidur. Jadi dia lebih hidup ya, kalau kita pasang ginian ya, lebih cakep. Ini pitanya, crownnya ya. Ya. Tuh, lebih hidup ya, lebih cakep ya. Kalau kita bisa bosan, kita bisa ganti-ganti dia ya. Apanya lagi tuh? Bisa juga pakai itu juga tuh, kacamata. Jadi bagus. Mau dicopot dulu dong kalau gitu. Enggak, langsung aja. Ya, mau dicopot langsung, langsung nanti ketimpa kayak gini. Bawahnya kali. Ah. Enggak, di bawahnya. Mana sini? Harusnya di sini, ini di atas nih. Sini. Sini. Iya. Awalnya seperti ini.
Ini bisa dihias-hiasin. Ini buat di mana nih? Di badannya kan. No. Bisa juga taruh mana nih? Jadi cakep ya awalnya. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai owl air purifier dari Young Living. Semoga informasi bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar owl ini. Oke. Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys.